Bencana tanah longsor terjadi di Kampung Genting, Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau siang tadi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tanah longsor menimbun satu kampung hingga rata dengan tanah. Akibat peristiwa tersebut, berdasarkan data sementara, tercatat 10 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara puluhan warga lainnya masih hilang. Hingga kini tim BPBD, Basarnas, TNI dan Polri serta relawan masih berupaya mengevakuasi sejumlah korban yang tertimpa reruntuhan puing bangunan ataupun material longsor. Sementara jaringan komunikasi dan transportasi di lokasi terputus. Sebelumnya intensitas curah hujan yang tinggi melanda Kecamatan Serasan dan sekitarnya. Akibatnya puluhan rumah warga terendam banjir.